Hai kids, siapa yang memelihara kucing di rumah? Tingkah lucu kucing pasti membuat kita sering tertawa. Kalau kita perhatikan, kucing kadang sedang berada di kardus. Apa ya alasan kucing senang bermain di kardus? Penasaran? Kita cari tahu alasannya yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Coba teman-teman perhatikan, apakah kucing peliharaan teman-teman senang bersembunyi di dalam kardus? Jika menemukan kotak kardus, kucing akan segera masuk ke dalamnya lalu meringkuk dengan nyamannya. Nah, Kak Iveta akan bagikan alasan kucing senang di dalam kardus. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa sama seperti kita, beberapa peneliti juga merasa penasaran melihat kelakuan kucing tersebut. Lalu, mereka masing-masing melakukan penelitian. Hasil penelitian mereka hampir sama, yaitu kotak kardus memberi rasa aman dan nyaman pada kucing. Di tempat aslinya, kucing liar suka bersembunyi di ruang kecil. Misalnya gua, cerukan tanah, lubang pohon, atau di antara semak-semak pohon. Di tempat kecil itu, kucing merasa aman dari pemangsa. Selain itu, ruang terbatas juga memberi kehangatan yang pas untuk kucing. Perlu kita ketahui, kucing merasa nyaman di suhu 36-37 derajat Celcius, teman-teman. Kucing yang dipelihara di rumah mempunyai naluri alami yang sama dengan kucing liar. Mereka menyukai ruangan kecil, terutama untuk mencari keamanan dan kenyamanan. Nah, kalau di rumah, kotak kardus adalah salah satu pilihannya. Selain kotak kardus, kucing akan menggunakan ruang terbatas lainnya yang cocok untuk mereka. Misalnya kantong kresek, sepatu, paper bag, laci, atau lemari yang kebetulan sedang terbuka. Lucunya, seringkali kucing tidak bisa mengukur badannya dan kotak kardus. Kucing tetap berusaha masuk ke dalam kotak kardus yang kecil, yang mungkin tidak muat untuk badannya yang besar. Terkadang kucing keliru menganggap sesuatu yang melingkar sebagai sebuah ruangan yang sempit. Misalnya gambar lingkaran, gulungan kawat atau selang, sendal, dan keset. Kucing akan memasuki area tempat itu dan enggan untuk keluar lagi. Memang ada-ada saja ya tingkah lucu kucing. Nah, itulah alasan kenapa kucing senang bermain di kardus. Ada-ada saja ya kids, tingkah lucu kucing ini. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!